Bisa didorong tahu? Tuh bisa panjang. Ini teman-teman bisa diputar tahu? Hah? Aduh sakit banget nih. Hah? Kok lama-lama besar sih teman-teman? Wah besar banget perut aku. Wah Jelin enak banget tuh minum es. Aduh, mama kok nggak dikasih sih Jelin esnya? Wah, Jelin juga punya permen. Wah, permennya banyak banget. Lihat tuh teman-teman. Banyak banget nih, ada tiga nih. Ada permen sup pop, dan permen kipas, dan permen kelinci. Tuh, lucu banget. Aku makan yang mana dulu ya? Aku makan yang ini aja lah. Soalnya lucu kayak LOL. Apa nih? Ayo Jelin, cepet buka permennya. Udah gak sabar nih, dalamnya seperti apa ya? Oh iya, ininya kita buka dulu ya, Jelin makan dulu. Oke. Wow. Bisa digini pakai jari dah. Nah nih teman-teman, caranya permennya itu didorong pakai jari tuh seperti Jelin. Nah tekan atau dorong ke atas. Nah tuh permennya jadi panjang deh. Lalu buka plastiknya ya teman-teman. Baru permennya bisa dimakan deh. Nih aku rasain ya. Rasa strawberry. Dia jatuh lagi. Nih teman-teman, kita masukin lagi tangannya, kita dorong lagi biar jadi panjang. Dia muncul teman-teman. Enak rasa strawberry. Yeay. Ke bawah lagi. Yummy. Sekarang aku pilih kelinci tuh. Ininya nih kayak cair. Aku mau buka ya. Ya. Wow. Lucu banget. Ini ada gula-gulanya tahu teman-teman. Tuh banyak banget. Aku makan ah. Ternyata empuk teman-teman. Ini aku nyal. Aku mau gigit lagi ah. Yummy. Habis. Ini teman-teman terakhir tuh warna-warni, aku mau buka ah. Ini permen kipas loh teman-teman, tuh bisa diputar ntar. Ini teman-teman tuh ininya kok mencair ya. Wow banyak banget isinya. Ini teman-teman bisa diputar tahu? Tuh. Kayak kipas beneran. Makan warna merah. Empuk banget teman-teman. Yummy. Aku mau makan yang warna ungu. Ternyata ini kenal juga. What? Enak. Enak. Aduh, tiba-tiba kok perut aku sakit teman-teman. Aduh, sakit banget nih. Hah? Kok lama-lama besar sih teman-teman? Wow, besar banget perut aku. Hah? Kok lama-lama jadi
Mama nggak ada di rumah lagi. Ya udahlah, aku berdoa aja. Ya Allah, semoga perut aku kembali lagi ya Allah. Amin. Hah?